share dan subscribe channel Mr. Hendy ya kawan-kawan. Oke. Jadi kawan-kawan, kita review aja mobil Mercedes-Benz Sprinter ini. Itulah suka dukanya kalau kita usaha cucian mobil kawan-kawan. Jadi sukanya kadang mobil kayak gini datang, jadi kita bisa ngetes atau mereviewnya di sini. Seperti apa mobil mewah, bus mewah Mercedes ini, kita cek guys. Inilah saking mewahnya guys, sampai saya pun untuk mengetesnya sendal ini pun terpaksa lah dilepas. Saya sungkan sekali guys. Dan yang membedakannya itu dengan mobil lain, kuncinya ini, tengoklah. Kuncinya ini dia nggak ada besinya. Jadi kunci ini akan ditempel di sini. Terus seperti biasa. Tapi dia masih remnya, masih rem seperti ini, guys. Kamera mundur. Jadi ini guys, untuk pertama kalinya saya bisa feel experience how to drive Mercedes-Benz Sprinter guys. Jadi ini adalah Sprinter buatan Mercedes-Benz. Ini benar-benar versi mewahnya guys. Jadi kita tengok, ini seperti cermin. Kita pencet ini, maka bagian interior di belakang sana akan terlihat dengan jelas. Jadi ini khusus untuk mobil para tamu ya guys. Dia dilengkapi dengan toilet juga di belakang. Lampu-lampunya guys, jadi kita bisa lihat lampunya itu pencahayaannya bagus. Ini kayak mirip-mirip model Thailand ya, Thai look gitulah modifikasinya. Mercedes-Benz Sprinter. Jadi yang unik itu di Mercedes-Benz Sprinter itu, ini kalau mau atre kita, dia ini sistem tarik gitu guys. Jadi Mercedes-Benz Sprinter ini kalau nggak salah ini buatan tahun 2017, saya tanya-tanya ke pengemudinya tadi. Jadi ukuran bannya ukuran ring 16, kalau pelaknya bannya itu 235 per 65, single di depan dan single juga di bagian belakang. Ini Mercedes ini setahu kami ini ada dua tipe ini guys. Tipe pertama itu yang single ban belakang lah, tipe yang kedua ban belakangnya itu double. Itu aja bedanya, cuma kalau dimensi atau ukurannya itu sama. Wheelbase-nya ini lebih kurang 1, 2, 3, lebih kurang 4 meter kalau kita lihat dari sini. Seperti itulah guys. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini guys. Kita akan berusaha membuat channel ini akan semakin bagus setiap harinya. Jadi ini tipe 315 CDI.
bagi kawan-kawan yang tahu tentang detail Mercedes-Benz Sprinter ini, bolehlah kita berbagi cerita di kolom komentar, guys. Inilah penampilan Mercedes-Benz Sprinter dari belakang. Mobil ini mobil untuk kampanye. Jadi pemiliknya yang digambar inilah mungkin, guys. Inilah Mercedes-Benz Sprinter, guys. Dan ini special edition, dia udah custom interior. Oke, aja stikernya, ini dia interiornya, guys. Jadi sebelum dibersihkan, kita cek dulu. Untuk menutup pintunya, tekan ini. Pintu akan tertutup secara otomatis. Interiornya benar-benar mewah, guys. Benar-benar berbeda dengan bis yang lain. Toiletnya juga demikian. Tengok itu jendelanya itu otomatis. Bui naik tadi. Berarti ini atas silent TV ya? TV itu tuh, oh, oh. Saru potong layar, Pak. Apa itu? Mewah kali, guys. TV-nya ada dua di bagian belakang ini. Doakanlah banyak rezeki, guys, supaya salah satu di antara kita ini bisa memiliki mobil Mercedes Sprinter ini untuk jalan-jalan keluarga. Jadi yang membedakan toiletnya dengan toilet bis pada umumnya ya kemewahan inilah, guys. Ini toiletnya benar-benar bersih, seperti toilet di dalam hotel. Mercedes-Benz Sprinter ini sih mobil salah satu orang penting lah di Simalungun ini, itu saya. Jadi saya bukan orang penting. Jadi ukuran bannya itu 235 ring 16, 235 per 65R ring 16 cool. Jadi ini karena mobil Eropa, guys, pembuka kap mesinnya ternyata ada di sebelah kiri. Jadi kita coba lihat mesinnya seperti apa. Nih. Air intake-nya dari sini, mesinnya turbo. Halus banget, guys. 1, 2, 3, 4. Ini 4 silinder.
turbonya kecil sekali. Lebih besar turbo mobil Kijang daripada turbonya. Canggih ya tuh. Mercedes-Benz.